Hasil lengkap, pertandingan final, BWF World Championships. Hari Minggu, 27 Agustus 2023. Di final ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, berhasil menjadi juara dunia, usai mengalahkan wakil tuan rumah, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, dengan skor 14-21, 21-15, dan 21-17. Di final tunggal putra, Kun Lafut Fititsan berhasil menjadi juara dunia, usai mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 19-21, 21-18, dan 21-7. Kun Lafut Fititsan berhasil mengukir sejarah sebagai tunggal putra pertama Thailand yang berhasil menjadi juara dunia. Di final tunggal putri, An Se-yong berhasil mengalahkan pemain Spanyol, Carolina Marin, dengan straight game 21-12 dan 21-10. An Se-yong berhasil menjadi tunggal putri pertama Korea yang berhasil menjadi juara dunia. Di final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, berhasil menjadi juara dunia 2023, usai mengalahkan wakil Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dengan dua game langsung, 21-16, dan 21-12. Di final ganda campuran, Seo Seung Jae, Chae Yu Jung, berhasil menjadi juara dunia 2023, setelah mengalahkan ranking 1 dunia, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dengan pertarungan 3 game, 21-17, 10-21, dan 21-18. Berikut adalah hasil pertandingan babak final BWF World Championships 2023 selengkapnya.